Baik, banjir di Selangor mula surut dengan satu pusat pemindahan sementara PPS masih dibuka menempatkan penduduk terjejas. Setakat pukul 2.29 petang tadi, jumlah penduduk terjejas banjir berkurangan kepada 302 berbanding 473 individu. PPS Sekolah Kebangsaan Sungai Binjai masih dibuka dengan menempatkan semua mangsa banjir di Selangor. Manakala PPS Balai MPKK Bukit Kapar telah ditutup dan penduduk telah dibenarkan pulang. Peninjauan mendapati kebanyakan penduduk giat membersihkan kediaman masing-masing sejak pagi tadi. Dua kawasan masih lagi mengalami banjir termenung iaitu di Taman Meru Jaya dan Taman Meru Utama. Orang tamu dia dah surut sepenuhnya, cuma tinggal baki-baki kat dalam ni lah. Itulah saya cuci kena kalihkan barang-barang semua, memang letih lah kan. Ha, jadi kena bersihkan semua tu, cuci, lepas tu nanti 2-3 kali cuci jugalah pasal air dia bau. Ha, dengan sang-sang lumpur semua, ha, kita kena cuci lah. Sampai sekarang ni lah, slow-slow lah buatnya. Start daripada pukul 8. Ada yang datang awal pun ada kan. Ada juga beberapa kawan, kita ada grup WhatsApp, dia masih lagi sedang membersihkan rumah. Cuma kita harap cuaca pada hari ini, cuaca dalam keadaan baik lah. Tu. Nampak gaya macam tak boleh buat apa sebab dalam penuh, luar pun penuh lagi. Jadi kita tunggu air surut sikit, baru boleh pam air dalam keluar.